Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ragil Santoso, teman-teman. Ya, sepertinya ada sesuatu yang harus saya ceritakan kepada kalian ya. Sepertinya saya harus bercerita kepada kalian. Kenapa YouTube saya habis dismonet? Gara-gara apa? Ya, gara-gara satu, kontennya reaction. Kedua, kontennya mungkin ambil dari video orang lain yang berada di sosial media lain. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, orang sirik yang melaporkan hasil saya ngonten itu, saya dilaporkan loh kemarin. Banyak sekali yang melaporkan saya. Ada membuat gerakan laporkan akun ini, ya kan? Itu apa-apaan? Ada lagi yang komentar tadi pagi ya. Kebetulan saya itu kemarin baru dua harian itu saya dapat email bahwa akun saya dismonet. Tapi tadi pagi, kemarin malah meledak videonya. Dan banyak yang komennya ada yang seperti ini, teman-teman. Hasil video nyolong dari konten orang lain, ya kan? Nyolong dari konten orang lain, kurang kreatif dan lain-lain apa segala. Saya emosi banget. Udah dismonet, udah lain-lain. Pokoknya saya emosi banget, teman-teman. Jadi emosinya saya balas komentar gini. Sekarang akun udah dismonet. Lu mau ngomong apa? Banyak bacot lu gitu, ya kan? Saya udah bilang begitu, ya kan? Jadi saya ini bilang seperti ini bahwa saya mau ngasih tahu ke kalian, ya. Mohon maaf pecinta YouTube Short, terpaksa YouTube Short video saya harus dihapus semua. Video Short saya harus dihapus semua sebelum 100.000 subscriber. Dan ya kan, setelah dihapus semua saya cari lagi sampai 100.000 subscriber dan saya dapat silver play button, ya. Oke, di sini saya mau bercerita kepada kalian. Klarifikasi, kenapa sih Mas Ragil sekarang udah gak upload short, ya kan? Dismonet, ya kan? YouTube saya 3000 lagi, sakit gak? Tinggal seminggu lagi saya dapat silver play button, tiba-tiba dismonet, del, pendapatannya udah 3 juta per bulan. Gimana, sakit gak? Sakit lah, masa gak sakit, ya kan? Tapi ya, di sini saya mau bilang kepada kalian bahwasannya YouTube Short itu aman kok. Ya aman kemarin. Kemarin aman, sekarang enggak. Apalagi ini aturan main baru. Tahun 2024 itu YouTube ada aturan lagi tentang Short. Yang kemarin aman, sekarang apa kabar? Saya mau tanya juga kepada kalian YouTuber-YouTuber Short. Yang kemarin aman, sekarang apa kabar? Beda dengan mereka yang udah jutaan subscriber, mungkin kalau mau di dismon ya dismon aja, cuman beda dari segi kontennya juga udah beda kok. Kalau saya kan cuma menjelaskan isi video, kalau dia enggak, dikemas lagi, diulang lagi, dia bener-bener kayak seolah-olah itu kontennya dia sendiri gitu, padahal enggak, dia cuma mereaction sebuah video sama seperti saya. Tapi bedanya apa? Saya ngambilnya dari video orang lain, dari sosial media lain, ya kan? Nah, sekarang yang saya wajib buat kalian juga lah ya, kan kalian YouTuber-YouTuber short pemula, YouTuber-YouTuber pemula seperti saya ini yang sudah tergiur dengan short, hati-hati dengan short. Short itu mirip sama video saya, mirip sekali sama video misalnya si konten ini, tapi beda, ya kan? Beda, sama tapi beda gitu loh. Beda nggak harus sama, apa gimana sih? Saya bingung juga. Tapi di sini saya mau bilang ke kalian bahwa ini akun ini, Ragil Santoso ini sekarang udah dismonet, teman-teman. Yang artinya apa? Saya udah tidak bisa mendapatkan uang lagi, ya kan, sampai 3 bulan ke depan. Gimana coba 3 bulan ke depan baru bisa pengajuan monetisasi lagi? Setelah 3 bulan nanti Maret saya baru bisa pengajuan lagi. Apakah dimonetisasi lagi, apakah tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya sekarang harus merevisi, ya kan, merevisi channel saya agar supaya channel saya itu baik.
nggak seperti yang kemarin. Ini benar-benar saya bukan menggurui, saya ngasih tahu kalian. Saya ngasih tahu kalian bahwa hati-hati dengan main short, ya kan? Ini saya mau fokus video panjang aja sekarang, ya kan? Short, oke lah buat naikin subscriber, oke cepet banget, tapi hati-hati, hati-hati. Dismon hasilnya seperti saya ini. Coba sakit nggak? 3.000 lagi, ya kan? 3.000 itu waktu yang nggak lama. Mungkin kalau videonya sedang meledak, cari 1.000 subscriber sehari itu bisa. Buktinya apa? 3 bulan saya dapat 100.000 subscriber. Bukti itu adalah bukti nyata bahwa short itu emang buat nambah subscriber itu cepet banget. Tapi apa hasilnya? Dismonet. Karena saya mereaction video orang lain dan saya ambil dari media orang lain, ya kan? Nah ini dia. Tapi ya harus sekarang harus hati-hatilah dengan short, ya kan? Buat kalian yang shortnya masih short mereaction tentang apa itu, terus ngambilin video dari orang lain, itu hati-hati banget, pokoknya bahaya banget. Mau jutaan subscriber kalian, kalau kalian gak hati-hati sekarang hilang, ya kan? Ini pemutihan akun, ya kan? Tahun 2023 akhir, ya kan? Ini lagi pemutihan akun. Akun mana yang gak bener? Habisi semua sama YouTube, ya kan? Sama pihak YouTube. Jadi tahun 2024, YouTuber yang sudah didismonet tahun 2023 itu kurang lebih jutaan, teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati ya. Hati-hati. Jadi saya bercerita seperti ini tuh Ya saya mau fokus YouTube panjang aja ya. Mungkin ada lagi akun saya yang satunya lagi, tapi ya belum saya fokusin ya. Tapi saya mau kasih tahu kalian bahwa saya mau fokus pada video panjang. Apapun videonya saya mau fokus video panjang. Berapapun yang nonton saya mau fokus video panjang ya. Saya mau fokus video panjang. Tapi ya beginilah. Sekarang saya lagi gak karuan hatinya. Hatinya lagi gak karuan lagi. Udah banyak pikiran karena kemarin dismon, ya kan? Karena kemarin dismonet. Tapi sekarang itu saya harus berpikir bagaimana saya harus cari uang lagi. Saya bangun lagi dari awal. Saya mungkin harus lebih bijaksana lagi dalam membuat konten di YouTube. Seperti itu teman-teman, ya kan? Sebenarnya saya gak mau panjang lebar sih. Saya mau cuma mau ngasih tahu ke kalian bahwa ya hati-hati itu, ya kan? Hati-hati main short, ya kan? Karena short itu sama tapi beda tipenya gitu loh, ya kan? Oke, sekarang sekarang saya sudah sekarang saya lagi di sini itu meluapkan amarah. Kalau saya di rumah mungkin stres, teman-teman. Bener, saya di rumah sendirian ngadep komputer dihadapkan dengan channel dismonet 3.000 lagi. 3 lagi, ya Allah. Ya Allah. Oke ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai saya itu stres kalau di rumah ngadep komputer, ya kan, ngadep komputer dihadapkan dengan 3.000 lagi, men. Aduh. Sakit gak tuh? 3.000 lagi, 3 hari itu selesai. Dan seminggu lagi saya dapat silver play button. Tapi apa? Itu cuma itu cuma nihil. Itu mustahil buat saya, ya kan? Tapi sih saya gak begitu patah semangat gitu. Karena apa? Waduh, saya masih kececar ini. 3.000 lagi loh, 3.000 lagi saya dapat 100.000 subscriber dengan, ya kan, nanti mungkin 3 bulan lagi, ya kan? Oke lah, saya nanti bisa memulai lagi. Mungkin buat pelajaran buat kalian lah, ya kan. Sesuatu yang belum rezekinya itu emang belum bisa dikejar dengan sedemikian rupa, ya kan. Belum bisa dikejar dengan sedemikian rupa. Jadi jangan malu-malu untuk membangun lagi, ya kan. Apapun itu, ya kan. Ini ada kata-kata buat kalian. Ini kata-kata mutiara buat kalian semuanya, teman-teman. Jadi ya kan, jika mimpimu belum ditertawakan oleh orang lain, berarti mimpimu itu belum besar ya. Oke. Saya jadi keinget masa dulu mencari 1.000 subscriber ya. Mencari 1.000 subscriber itu susahnya minta ampun. Sekarang udah paling gampang kok, malah dismonet gitu loh. Kan anjay. Aduh,
pokoknya saya kalau nggak di sini mungkin saya udah, waduh nggak tahu deh, udah ada pada orang yang pokoknya saya benar-benar sedih. Sedihnya itu seperti apa ya, hilang pekerjaan gimana sih? Ya kan kalian dipecat di PHK, sakit nggak? Persis seperti saya, seperti yang saya hadapi sekarang. Saya di PHK oleh pihak YouTube. Angkat mas, kameranya angkat mas. Sini mas, ikut saya mas, ikut saya. Oke mas, di sini saya bersama teman-teman. Lihat, saya kalau di rumah mulu, ini tuh saya udah stres. Bayangin 3.000 subscriber lagi saya dapat silver play button, nggak jadi mas bro. Wow. Wah, harapan sirna begitu saja. Harapan sirna begitu saja. 3.000 subscriber 3 hari selesai. Dismonet. Wah. Salahnya apa saya? Saya salah apa dismon? Seperti apa ya rasanya itu saya kerja di kantor terus kemudian di PHK gitu. Rasanya sakit banget. Kalian tahu enggak sakit? Aduh, udah. Saya gak kuat, saya mau terbang ke sana aja teman-teman. Tanggapan lu? Tanggapan saya tentang akun saya di tanggapan mas, mas Pikipik. Baru semalam. Untuk kedepannya memang untuk main YouTube itu peraturan memang sangat banyak ya mas. Okay. Untuk lebih hati-hati lagi. Siap. Untuk pelanggarannya apa ini? Pelanggarannya itu, jadi gini mas, konten reaction tapi mengambil dari sosial media lain. Aduh. Itu yang gak boleh sekarang. Oh. Ternyata seperti itu. Hampir 100.000 silver bottom. Aduh. 3.000 subscriber lagi mas, coba bayangin. 3.000 kan 3 hari selesai mas. Saya aja yang baru 42.000 mau 100.000 susah banget. Tuh, ini. Lihat. Palah ke dismon. Dismon. Sabar. Ya kan? Perbaiki konten. Saldo AdSense 2.200.000 mas kemarin. Hangus berarti. Hangus. Baru kemarin ya ditonton ya. Tapi saya tidak begitu patah semangat. Karena apa? Kalau kalian patah semangat namanya bukan saya, ya kan? Dulu ngejar 1.000 subscriber, ya kan? Susahnya minta ampun, jalan ke sana kemari bikin stiker apa ya kan? Betul, saya ngerasakan. Sekarang udah segini. Jadi saya enggak begitu patah semangat. Saya masih mau berusaha semaksimal mungkin karena 3.000 lagi. Oh, iya. Silver play button, ya kan? Oke. Jadi menurut saya video saya ini tadi klarifikasi ngasih tahu ke kalian semuanya pecinta YouTube Ragil Santoso ya. Saya dismon. Saya mau fokus dengan video panjang tapi tonton terus video panjangnya ya mas ya. Oke. Siap, saya dukung selalu. Sementara ada video short dari akun YouTube apa? Sementara ada video short dari akun saya yang satunya saya. Namanya masih samar tapi di nama akunnya itu akun Frivat namanya ya. Nanti kasih linknya. Ada short, saya mainkan lagi shortnya. Oke. Nanti saya ini fokus video panjang dengan 100.000 modal 100.000 subscriber monetan awal coba seperti apa ya. Oke. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya mas ya. Semangat.